secara akal aja kemungkinan untuk melamar orang itu. Nanti dalam hatinya kecil.
Begitu juga yang punya dosa bilang sama Allah, "Hai Allah, ada gak aku di harapan untuk masuk Allah?" Sungguh ya Allah, aku di dosanya terlalu besar. Kalau Allah bukakan dosa ini, malu rasanya ya Allah. Nah yang model-model begini sudah dipastikan oleh Allah, orang yang tidak mau menutup pintu itu Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan duit bertahan umum siang malam. Ya, tengok tuh yang mati malam hari ini. Ya, semua rumah digedor, semua uang dihubungi, semua orang dikasih tahu tapi Allah tak dikasih tahu. Maka cuma yang berdoa kepada Allah, urusan aku lain, urusan aku. Maka hebatnya orang-orang yang mereka senantiasa apa bermegah kepada Allah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Umar, kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Tabrani an Ali bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'tum am ba'dukum ma awwal ma yaqulu Allahu lil mu'minina yawm al-qiyamah." Kalau kalian mau, aku kasih kabar apa yang akan diucapkan oleh orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Orang-orang yang senantiasa percaya yakin kalau aku mengabulkan doa-doanya. Wa ma awwalu ma yaquluna lahu, dan apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman kepada Allah. Pertama Allah mengatakan yang pertama oleh orang beriman, yang kedua apa yang dikatakan oleh orang beriman kepada Allah. Qulna, sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Kami ingin tahu apa yang diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Orang apa yang diucapkan oleh Allah kepada orang beriman dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa kata Allah kepada orang-orang yang beriman? "Fa inna Allah ta'ala yaqulu lil mu'minin." Sesungguhnya Allah berkata bagi orang-orang yang beriman, "Hal ahbabtum li qawmi?" Kalian senang tak berjumpa dengan aku? Maka dia kalau ditanya senang tak berjumpa dengan aku? Nak segera katanya. Hah? Bayar puluhnya. Maka kalau orang yang beriman berkata, "Na'am ya Rabbana." Tentu ya Allah, kami senang berjumpa dengan engkau. Berjumpa dengan manusia yang sering kali mengecewakan kami, kami senang. Berjumpa dengan orang yang menipu kami, kami lagi senang. Berjumpa dengan Ustaz Ali kadang-kadang ngomong aja dan 100% benar. Mohon maaf kalau itu main-main aja. Tapi kan ada yang ini, orang yang tanya rasa mau istri mana? Lalu, ya? Kita berjumpa dengan manusia yang ngomong aja manis, janji-janji yang palsu dan lagi senang. Ya, alhamdulillah kita tidak datang oleh pulang yang pulang. Padahal pulang yang pulang itu berapa kali pun. Ibu-ibu ketemu dengan suaminya yang pergi dari jauh senang kan? Senang kan? Aku tanya Allah suami aku tanya. Padahal dia pergi ke budi kita terus. Hah? Kita ketemu dengan orang-orang ya, kita anggap bom-bom hebat yang senantiasa dia banyak jadi manis itu senang. Surganya Allah pasti itu doa tahajud nanti pahala sekasih dari Allah kita kata Allah apa? Allahumma lakal, Allahumma lakal hamdu, apa? Allahumma lakal, Allahumma lakal hamdu al-qayyum samian tanya Allahumma lakal hamdu al-jannatu haqqun wal-naru haqqun wal-qawka haqqun. Bertemu denganmu mau tak mau sudah pasti. Cuma ada orang yang ketemu dengan Allah dengan rasa senang, ada orang yang ketemu dengan Allah dengan rasa takut. Nah ini ucapan Allah pertama kali kepada orang beriman. Jemaah al-Bani, maukah kau berjumpa dengan aku yang beriman berjanji langsung tegak, "Na'am ya Rabbana." Lalu orang yang beriman berkata,
tutup. Apa yang kamu minta dari aku? Apa yang kamu minta dari aku? Saya berguru maka orang-orang yang beriman berkata, Rajauna afroka wa maafirataka. Yang kami minta kepada Allah cuma maafmu, cuma ampunan. Yang ditanya oleh Allah dulu itu, kalau sudah dimaafkan, sudah diampuni, sudah pasti dapat neraka pasti selamanya. Mohon maaf, saya hebat aku sudah diberdosa, kalau dimaafkan oleh Allah berikan. Seperti kita berhutang sama siapa pun, walaupun dia lagi yang punya duit kosong, beres. Tanda tangan, hutang kau 80 alhamdulillah. Dan bayar al-nicil wal kredit. Maka yang kita hadir itu sudah pasti banyak bawa dosa dan hati lain di hadapan Allah yang diminta semua ampunanmu sama maafmu. Apalagi ini maafin neraka menjilat-jilat, aroma wangi surga sampai ke tulang sum-sum yang berminyak waktu. Tengok orang-orang yang haji baru, tengok Ka'bah bela dan nyium-nyium. Padahal Ka'bah itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak Allah agungkan. Apa yang bisa dibuat Ka'bah untuk orang-orang yang haji? Tidak ada sebuah apa-apa. Itu hanya sebuah masjid yang Allah agungkan. Allah cuma kasih tahu di bawah pancoran itu ada doa yang dikabulkan. Allah kasih tahu di antara hajar aswad dan pintu itu ada muntazah. Padahal kalau Allah tidak kabulkan, hebatlah berangkat pintu muntazah itu dan dibunuhnya. Dia hanya sebuah ogahan batu yang pernah juga dibongkar. Bahkan Ka'bah di situ pernah tenggelam, tidak bisa berbuat apa. Tapi Allah yang memuliakannya sampai manusia berbuat seperti air zam-zam. Kalau bukan karena Allah yang memuliakan, kalau tak ada hadis Nabi air masjid al-Bari seperti zam-zam, ngantri orang. Cuma saya nggak lupa buka hadis dan kaki. Yang lalu hanya air dalam air zam-zam. Itu orang-orang jalan wali songo, banyu yang keluar dari tanah yang tinggal wali songo. Maka sebenarnya yang cuma dicari oleh Allah minum air zam-zam, mewah Ka'bah. Permintaan yang paling utama adalah mohon ampun kepada Allah, tapi dengan penuh harap kepada Allah. Dalam kitab Al-Jawa Jurulukiyah, siapa yang pengen banyak rezeki, siapa yang pengen anaknya banyak, banyaknya galau-galau itu baca astagfirullah innahu kana ghaffar. Tidak perlu berulang Allah memperbanyak al-bini ya Allah, tidak perlu. Cukup astagfirullah innahu kana ghaffar yang tertutup Allah Tuhan. Karena kalau Allah dan kaiwat yang sebut tadi waktu doa yang lain minggunya masih suka iwan aja nengoknya terlalu nengoknya iwan. Nah cuma memang wong yang memang berharap kepada Allah dari dunianya lalu dari manjiri-jiri. Nah katanya manjiri-jiri apa kata Imam Ibnu Jauzi, inna matalallahi ma'al isra'i tapi tidak bertanam,
pasti